produk desa ini, Sinangkasih. Oh, apa ini? Ini beras kencur, minuman sehat. Udah dipasarkan, Pak? Sudah, alhamdulillah. Kemana aja itu? Ini masih di wilayah 3. Oh, wilayah 3. Selain minuman ada makanannya gue? Ada. Di sini ada Ristako Pandan, kopi isi keju ada. Ini produksi perorangan atau kelompok, Pak? Ini produksi kelompok. Kelompok? Iya. Ini binaan dari desa. Oh, produksinya apa aja, Pak? Ya, produk seragam sekolah. Seragam sekolah. Kirim-kirim ke toko tuh. Oh, dikirim ke mana, Pak? Semua ini pasaran. Wilayah 3 atau Cirebon aja? Kuningan? Wilayah 3. Wilayah 3. Selama ini gimana, Pak? Ada bantuan apa namanya dari pemerintah barangkali dalam hal modal? Belum ada sih. Minta aja, Pak, nanti, Pak. Iya. Produksi apa, Pak? Tas, tas wanita, tas sekolah, bermacam-macam tas dan kerajinan. Sama juga untuk wilayah 3? Iya. Ini masih rumahan, Pak, ya? Iya, rumahan. Kita terima order barangkali dari perusahaan, ya, atau? Kadang dari sekolah, pelatihan. Sebagai apa, Pak? Pengrajin. Sebagai pengrajin. Dari Desa Sinangkasih, Blok Sukajadi. Oke. Okay. Yang diproduksi apa aja, Pak? Kami memproduksi dari tas, seragam, APD, masker, alat kesehatan juga bikin. Bahan dari kulit, ada dari rotan, juga dari kulit ikan pari. Itu dikerjakan kelompok atau perorangan? Itu kelompok. Kelompok. Satu kelompoknya sekarang berapa orang? Kita ada 20 orang. Pernah pesanan dari luar kota barangkali? Sudah banyak. Sudah banyak. Justru kebanyakan saya dari luar. Dia dapat dari mana, Pak? Kalau untuk rotan, kami belanja dari Plumbon. Cuma kalau jenis bahan kulit, sambil dari Garut, ada juga dari Magetan. Magetan ada banyak, Magetan, Sidoarjo juga ada. Kalau kulit pari itu produk lokal asli Cirebon itu. Jadi benar-benar pakai tangan semua, Pak? Ini pakai tangan. Sampai ngejahit. Sampai, ya justru ngejahit, ya kalau motong apa. Tapi itu bisa rapi gitu ya, berarti udah udah sakti, Pak, ya. Sakti, ya. Selain rangsel, tas waistbag, tas lempang, macam-macam tas. Kiriman ke mana ini? Ini kiriman buat sekolah, dijual di toko juga bisa gitu. Pesanan dari toko, dari instansi gitu, dari pesantren-pesantren, semacamnya. Ini kan ada contoh yang udah jadi. Oh iya. Jadi punya, udah punya merek sendiri, Pak? Alhamdulillah udah punya sendiri ya. Jadi semua orang bisa bikin. Selain untuk sekolah juga ada instansi, Pak, ya, atau semacam pertemuan gitu, Pak, ya? Iya, iya. Ini salah satunya, Pak? Iya, ini salah satunya buat baju ya. Muslim, ya? Iya. Itu dipasarkan sendiri atau gimana? Ini biasanya nerima pesenan, yang pesen-pesen. Waktu lewat WA, ada yang datang ke rumah, biasanya. Tapi kalau di pasaran nggak buka gerai gitu, nggak? Iya, belum. Belum, ya? Jadi masih terima pesenan aja? Iya, terima pesenan aja. Ini apa?
Lagi borong, Bu? Oh, lagi mengapresiasi hasil dari warga sendiri. Oke. Okay. Bukan borong, belanja banyak. Oh, belanja banyak. Berapa nih sampai lo? Ini 5 ribuan. Kalau jamu 7 nih, kadernya. Diborong teh, diborong sama Bu Camat. Diborong sama Bu Camat ini. Belanja Pak? Beli apa Pak? Beli pon-pon. Obat anti corona. Mantap. Apa itu Pak? Ini adalah beras kencur. Oh. Ya, kencur paku mesinnya kasih. Ba? Untuk mengolesi stamina. Lagu Bapak. Enak rasanya kayaknya. Mantap. Itu gratis apa dibeli Pak? Gratis. Gratis Pak ya? Gratis. Ini produk tindak kasih. Mantap sekali ini. Minumannya enak ini. Ini adalah penilaian 10 program PKK tingkat Kabupaten Cirebon. Jadi hari ini adalah acara rechecking yang berawal dari penilaian awalnya 40 kecamatan. Semua mengikuti, semua dinilai, kemudian disaring, masuklah 6 kecamatan. Salah satunya kita di Kecamatan Bogor, Desa Singgalkasih. Nah, ini adalah penilaian tingkat kabupaten untuk nantinya menentukan 1, 2, 3. Indikator penilaian pertama administrasi. Administrasi PKK. Jadi semua pembukuan PKK mulai dari sekretariat, bendahara dan pokja-pokja. Nanti Mas Asep bisa lihat kita punya 4 ruangan khusus untuk ruang administrasi. Kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat sendiri, bagaimana ibuku melaksanakan 10 PKK, 10 program PKK di dalam kegiatan masing-masing. Kemudian nanti di sana kita punya rumah sehat, kita punya tanaman obat keluarga, warung hidup dan sebagainya, luar biasa menurut saya. Jadi secara persyaratan sih Sindakasih sudah memenuhi Bu ya? Allah memenuhi, punya hebat, ketua PKK-nya hebat. Jadi kedatangan ke sini gimana Bu? Untuk kita mustadi banding, jadi mudah-mudahan nanti Acep itu bisa mengikuti jejak yang terbaik di sini. Okay. Ada rencana ikut nanti? Ikut. Sudah ada arahan-arahan perbaikan kan sudah kita lakukan. Sangat baik.
difasilitasi ruangan senyaman mungkin supaya fokus kerjanya fokus. Buat jadwal pikir kadang. Sudah. Ibu nanti lihat. Sudah jalan. Mudah-mudahan insya Allah ekspos. Ada. Sini Bu. Ikut jadwal kami lewat. Tapi warnanya ini tabungan. Ya, sebenarnya. Iya, Bu. Betul. Bu, gimana Bu pendapatnya tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Sinakas ini, Bu? Alhamdulillah yang saya lihat dengan tim, kelihatannya untuk Sinakas itu jempol. Kebetulan ini belum dinilai, saya baru lihat luarnya saja. Tapi kebetulan saya juga tahu untuk desa Sinakas ini, yang pertama saya perlu apresiasi sama Pak Punya, Pak Punya juga hebat, semangat, begitu juga ketua tim penggerak PKK desanya, dan itu juga tidak ikut dari dukungan dari Ibu Camat Ember sampai ke desa Sinakas ini akhirnya seperti yang sekarang kita lihat. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, mudah-mudahan desa Sinakas ini bisa mewakili desa terbaik untuk kami unggulkan ke Provinsi Jawa Barat. Amin. Jadi peluangnya lebih besar, Bu? Insya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Amin. 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 Ini lahan masyarakat, tapi sebagai percontohan binaan PKK desa. Nanti ini bisa digetok tularkan kepada masyarakat-masyarakat bagaimana caranya untuk memanfaatkan lahan pekarangan atau perkebunan supaya lebih produktif dan menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Dan di samping itu pula menanam toga untuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan pengobatan secara herbal barangkali. Jadi secara ACC masih punya warga? Iya, masih punya warga. Ini merupakan binaan. Dari PKK Desa Sinakas.
supaya awetnya. Ya. Lagi. Pakai kurma, terus udah di blender, kita diperasin itu, perasin lemon. Enak, enggak kerasa ini kan enggak kerasa. Panen apa, Bu? Panen selada, Pak, dari biopori kita. Dimasak apa, Bu? Selada kan dilalap. Oh, lalap. Banget. Pakai sambal, nanti kan makannya pakai sambal ikan asin. Oke. Gimana, Bu, untuk menggerakkan kader-kader ya, supaya seperti yang sekarang ini, Bu? Alhamdulillah, kader di kami sudah sangat kompak, sudah sangat ya bermotivasi ingin maju desanya. Alhamdulillah, kami tidak capek seperti yang lain untuk menggerakkan kader. Ya, kami kumpul, kami hanya ngeser di grup, langsung kumpul deh. Aku udah berapa banyak, Pak? Alhamdulillah dari pagi sampai sekarang udah 1,8. Benar.